Noro TV, Attack on Titan Season 4, Episode 7, Assault. Episode yang sangat padat dan tanpa melengahkan masa. Marilah kita mula. Vidas, la vivi vidas. Episod ni bermula dengan Kak Titan datang pada masa yang tepat untuk selamatkan Joe Titan daripada askar Paradise Island. Warhammer Titan lancarkan surprise attack ke atas Eren dan disebabkan hardening Eren, Eren berjaya menghalang serangan tu daripada menembusi leher Attack Titan dan gigi Attack Titan tak cukup kuat untuk hancurkan kristal Lara Taibar tu. Warhammer Titan dah guna banyak kuasa sebelum tu dan serangan tu jelah yang mampu dia buat. Kita dapat kepastian yang Rainer dan Falco masih hidup. Falco diselamatkan oleh Rainer dengan Titan punya ability di mana dia boleh create sebahagian daripada tubuh badan dia sahaja. Sama macam Eren selamatkan Mikasa dan Armin sebelum ni. Rainer punya will untuk hidup sangat low sekarang sebab tu dia unconscious dan dia heal lambat. Beruk Zeke pun datang untuk Levi versus Beast Titan round 2. Eren bukan lawan Zeke tapi Levi Akama yang Zeke nak lawan sangat. Levi tengok jam untuk ready for the next plan. Gabby datang ke medan perang, bawa senapang untuk bunuh Eren. Selamat mencubalah. Kapal banyak datang bawa askar untuk kepung Liberio seperti yang diarah oleh Magath. Tapi semua tu sia-sia belaka bila Armin gunakan kuasa letupan Colossal Titan, the God of Destruction. Bukan saja kapal, dengan port kat situ sekalipun musnah. Porco naik geram bila dapat tahu yang Paradise Island curi kuasa Colossal Titan Bertol dan dia pun terburu-burulah nak makan Eren untuk stop semua ni. Tapi dia biar Pig dan Zeke expose. Levi pun ambil peluang untuk slice dan letupkan nape Beast Titan. Kak Titan pun diserang juga masa ni. Sasha berjaya headshot one of the members of Panzer unit dan bila perhatian Pig dah terganggu, Jan dan yang lain-lain, finish off Kak Titan dan ahli Panzer unit yang lain. Kita kemudian dapat tengok kemusnahan yang dibuat oleh Armin dan Armin keluar dari Colossal Titan untuk naik ke atas airship. Pink belum mati dan Jan tak dapat nak bunuh Pink disebabkan oleh Falco dan steam yang dikeluarkan oleh Kak Titan. Pink kemudian dibawa ke tempat yang selamat selepas Magath dan askar Marley yang lain fight back. Porco jadi geram, marah, bengang. Aku marah dengan kau! Sebab dia ingat Zeke dan Pig dah mati. Dia serang Eren dan tanpa dia sedar dia telah bagi idea dekat Eren tentang kuasa Jaw Titan. Airship datang ikut laluan lampu yang dipasang oleh askar Paradise Island seperti yang kita tengok dalam episod sebelum ni. Dalam airship tu ada Hanji, nice to see her again, Armin, random guy dan pilot yang pakai uniform Marley. Guna airship ni ialah plan Armin dan memang berisiko, tapi Eren dan yang lain-lain mesti diselamatkan. Porco nak pergi hentikan airship tu pula dah, tapi silap banyaklah sebab Mikasa ada dekat situ dan kali ni Mikasa tak gunakan Thunder Spear, dia gunakan blade. Kaki Jaw Titan dipotong, tangan Jaw Titan dicabut oleh Eren sebab Eren dah tahu dah yang claw Jaw Titan sangat bahaya. Idea yang Eren dapat tadi memang genius. Dia gunakan mulut Jaw Titan untuk hancurkan kristal Warhammer Titan dan dia telan spinal fluid Warhammer Titan, menjadikan Eren sekarang ada 3 kuasa Titan. Eren Yeager, the good, come on man, tu pun tak cukup lagi. Dia nak makan Porco untuk dapatkan kuasa Jaw Titan, tapi Rainer pula ambil keputusan untuk muncul dan turut serta untuk lawan. Rainer dapat will untuk hidup selepas dia dengar suara Gabby dan Falco. Habis episod ni. Great episode again. Setuju, action memang padat tapi kita juga dapat moment untuk banyak characters. Contohnya Armin, masa dia nak letupkan port, kita dapat tengok muka dia tak rela. Sebelum ni Armin pernah menangis selepas dia bunuh seseorang, tapi kali ni berapa orang yang dia bunuh? Levi pula steal dengan janji dia untuk bunuh Zeke. Gabby, banyak bad things happen depan mata dia. Udo dan Zofia mati depan mata dia. Dua orang pakcik gad yang rapat dengan dia ditembak mati depan mata dia. Pink hampir mati depan mata dia dan Zeke pun diletupkan depan mata dia. Banyak betul depan mata dia. Tapi itu tak membezakan dengan apa yang dialami oleh orang Paradise Island selama bertahun-tahun. Episod ni juga menunjukkan yang Eren dah improve banyak. Dia transform sebanyak 3 kali semasa perang ni. Okey, komen apa yang anda rasa mengenai episod ni. Bagi rating pun boleh. Apa yang aku nak tambah? Last, tak payah tengok babi air, tengok anime. Okey, macam biasa jangan lupa untuk like video ni, share video ni dan terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe dan jadi ahli survey com. Jumpa lagi di video seterusnya. Noro TV.